Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat, saudaraku seiman, untuk berdoa, dan doa ini diperintahkan di dua waktu secara khusus karena mustajab. Dua buah riwayat. Riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW di hari Jumat, ada waktu pasti diijabah doa seorang Muslim. Dan itu berada di antara khatib lagi duduk di khutbah kedua sampai diikomahkan sholat. Makanya semua khatib-khatib kita yang mengikuti sunnah baginda Nabi SAW pasti berdoa di khutbah kedua. Riwayat yang kedua, riwayat Imam Nasai, kata Nabi SAW, Jumat 12 waktu, artinya dari subuh sampai maghrib. Tidak ada seorang Muslim berdoa di 12 waktu itu kecuali diijabah sama Allah. Dan fokuslah, perbanyak doa setelah asar sampai terbenam matahari. Maka jangan kita sia-siakan doa waktu yang mulia ini. Mari kita hadirkan hati dan fikiran kita berdoa kepada Sang Pencipta Allah. Semoga Dia menerima doa kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami memujimu ya Allah sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta. Dan kami yakin tidak ada sekutu bagimu. Engkau yang telah menciptakan, mengurus, mengawasi, dan akan memusnahkan semua yang ada di langit dan di bumi. Dan itu semua dengan izinmu. Kami memujimu ya Allah sampai kamu ridha. Dan kami memberikan salam hormat kami kepada junjungan kami yang telah engkau perintahkan kami untuk mengucapkan salam hormat kepadanya, Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami tidak berkumpul di tempat dan salah satu rumahmu yang mulia ini kecuali untuk menjalankan perintahmu dan kewajiban yang telah engkau bebankan kepada kami. Maka terimalah ini dan jadikanlah sebagai tambahan amal kami di timbangan amal pada hari kiamat. Ya Allah, terimalah seluruh amal yang pernah kami kerjakan dan semua amal yang akan kami kerjakan sampai ajal kami tiba. Ya Allah, maafkanlah semua kesalahan-kesalahan kami yang telah kami ucapkan atau kami kerjakan, sekecil sampai sebesar apapun ya Allah, dengan kemahamurahanmu, dan gantilah menjadi pahala.